Halo guys, apa kabar semuanya? Para pecinta drama Korea, khususnya Penthouse 3 yang baru aja selesai penayangannya untuk episode ketiga. Nah, kali ini ada yang mengejutkan, yaitu ketika Sim Suryon sedang berbicara dengan Woo Yoon-hee, tiba-tiba dia menerima video call dari Ye In. Setelah Ye In sadar, kemudian dia dibawa ke Amerika bersama Logan Lee. Nah, inilah penampakan baru dari Ye In setelah pulih dari sakitnya guys, dan sekarang tinggal di Amerika. Kemudian di situ Ye In menanyakan tentang keberadaan Logan Lee yang tidak terlihat lagi. Ye In belum mengetahui kalau Logan Lee sudah meninggal. Sim Suryon tidak tahu harus mengatakan apa, namun pastinya Ye In kemungkinan besar akan kembali ke Korea guys. Di season 1, Seokyung belum mengetahui kalau Ye In ini sebenarnya masih hidup. Nah, bagaimana reaksi keduanya ketika Ye In nanti pulang ke Korea? Ye In juga masih memiliki aset yang sangat penting di dalam keluarga Shin Suryon. Ia masih memiliki kepemilikan tanah yang diincar oleh Jo Dante guys. Jika Ye In kembali, kemungkinan besar Jo Dante juga akan mengejarnya. Nah, inilah scan video call antara Ye In dan Sim Suryon. Oke, kita tunggu aja kehadiran atau kembalinya Ye In ke Korea dan bagaimana reaksinya setelah mengetahui Logan Lee telah meninggal dunia. Ataukah akan terjadi fakta baru tentang orang tua Ye In? Kemungkinan Sim Suryon juga akan mencari tahunya, guys. Ya udah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.